Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Longtime Entertainment ya. Agak sedikit melenceng nih ya. Agak sedikit melenceng. Nah, ini saya ada sebuah dinamo. Ini dinamo biasa ya. Lalu ini step down ya, modul step down yang ini dinamonya, terus yang ini mesin itu ya, mesin stepper ya. Jadi ini mesinnya bisa menghasilkan listrik ya, semacam alternator gitu, semacam alternator. Modelnya seperti ini. Nah, ini semacam dinamo seperti ini, tapi yang ukurannya lebih besar ya. Tapi ini bisa input, bisa output gitu loh. Alternator pasti paham lah, kalau orang elektronik pasti paham. Jadi listrik itu bisa diciptakan ya. Bisa diciptakan dan tidak habis-habis ya. Nggak akan habis sampai mesin ini benar-benar rusak ya. Jadi kalau ingin buat, Anda cukup memakai ini alternator dari dinamo stepper ya, namanya dinamo stepper biasanya. Dia itu pakai semacam permanen magnet ya, permanen magnet. Jadi biasanya permanen magnet itu magnetnya yang berputar, bukan gulungannya yang berputar. Jadi dia awet, nggak perlu pakai apa ya, spul gitu. Biasanya arang-arang gitu. Kalau pakai arang kan cepet habis arangnya. Kalau ini nggak habis-habis karena nggak pakai arangnya. Nah, kenapa saya bilang listrik itu nggak habis-habis dan bisa diciptakan? Karena ini pakai alat ini nih. Saya contohkan alat ini saya putar ya. Di sini ujungnya dari ini ya, ujungnya sini tuh. Kalau diputar ini muter ya tuh. Nah, kalau ini diputar otomatis dia akan mengeluarkan listrik. Dan listriknya saya rubah menjadi listrik DC ya. Tadi ini kan listriknya keluarnya 30 volt. Karena kalau 30 volt itu terlalu besar ya, jadi ini nanti dinamonya akan kebakar. Makanya saya kasih modul yang step down ini. Jadi yang 30 volt turun menjadi 5 volt ya, biar dinamo yang ini tidak kebakaran ya. Nah, ini saya tunjukkan. Ini akan menghasilkan listrik. Nah, sekarang saya putar. Ini saya putar, nanti dinamo itu juga akan ikut berputar. Nah, saya putar ya. Nah, ya, berputar kan. Bila ini semakin cepat putarannya, maka dinamonya juga akan semakin cepat putarannya. Kalau saya berhenti, ya, ini juga ikut berhenti ya. Karena listrik bisa diciptakan ya, bisa diciptakan melalui alat ini. Nggak tahu ya, saya nggak sekolah fisika, tapi ini bisa diciptakan melalui gesekan ini ya, gesekan magnet dengan gulungan itu, kumparan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini agak melenceng ya, ini sedikit pengetahuan. Jadinya mesin seperti ini tuh sangat cocok untuk itu, keadaan-keadaan darurat ya. Contohnya seperti ini kan kalau dinamo ini saja bisa berputar, apalagi kalau lampu ya. Kalau lampu dijamin bisa menyala ya.
Kalau lampu bisa menyala, karena dinamo ini saja bisa berputar ya. Terus pasti Anda bertanya, ya capek bang muterin itu terus ya. Nah, kalau kalau nggak diputar kan itu otomatis nggak muter ya. Nggak ikut muter. Terus kalau seandainya pakai lampu, lampunya kan otomatis ikut mati. Terus kalau lampunya ikut mati, kita harus putar terus. Nah, ini, ya kan contohnya seperti itu. Ya pasti capek mas ya. Jadi untuk mengakali agar lampunya itu menyala terus, ya, kita bisa pakai baterai ya untuk menampung listriknya ya. Untuk menampung listriknya, contohnya ini. Ini baterainya nggak ada listriknya ya, nggak ada listriknya. Main plusnya saya gabung loh, udah nggak ada listriknya. Dan baterainya pun ini saya sambung ke sini juga dinamonya nggak menyala ya. Nah, dinamonya nggak akan menyala karena memang ini nggak ada isinya ya. Nah, sekarang baterainya saya pasang semua ya. Benar-benar nggak bisa menyala. Nah, baterainya nggak bisa menyala. Lalu bagaimana? Ya caranya diputer-puter ya. Puter kayak tadi sampai baterainya terisi. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan masih kosong nih baterainya. Jadi caranya tinggal puter saja di sini. Jadi baterainya nanti langsung terisi. Nah, sebentar. Nah, baterainya langsung terisi ya, dan itu dinamonya pun langsung berputar terus ya. Seandainya ini lampu, berarti lampu akan menyala terus ya sampai baterai ini ke apa habis penyimpanannya tadi ya. Nah, kalau ini saya lepas, mati ya. Padahal baterai tadi ini nggak ada isinya. Tetapi setelah diberi listrik dari ini, putaran ini ya, listriknya langsung tertampung dan bisa dipakai lagi ya. Ini contohnya, saya tampil lagi. Oh, masih bisa dipakai lagi. Ya, contohnya seperti itu. Padahal tadi tidak bisa ya. Nah, ini akan mati kalau baterai ini udah habis ya. Padahal saya mutarnya cuma sebentar ya, nggak lama. Nah, ini udah habis ya, udah habis. Udah nggak ada listriknya lagi ya. Udah, maksudnya udah kepake sama dinamo ini ya, tuh udah nggak ada listriknya. Jadi untuk menyalakan lagi ya diputar lagi gitu. Ini padahal putaran saya cuma sebentar ya. Nah, cuma sebentar. Tapi langsung tertampungnya langsung lama ya tuh. Nah, tertampungnya langsung banyak ya tuh. Kencang sekali tuh. Nah. Langsung banyak. Apalagi kalau saya mutarnya ini lama gitu ya. Jadi listriknya itu bisa diciptakan ya. Melalui alat ini ya. Alat semacam alternator ya. Alternator manual ini namanya. Kalau yang pabrikan kan pakai diesel tuh. Alternatornya diesel dimasukkan ke aki, biasanya dia ditampung ke aki baru dipakai gitu. Ini saya solder biar paten ya.
Saya solder dulu biar paten. Saya menjelaskannya biar enak ya. Ini udah saya solder. Nah, dan ini sekarang saya akan hubungkan ya. Masih ada listriknya ya. Masih ada listriknya ternyata baterai ini. Padahal saya tadi putarannya hanya sesaat ya. Putarannya hanya sesaat. Tapi penampungannya lumayan banyak ya. Tuh. Nggak tahu listrik bisa diciptakan melalui alat ini ya. Saya soalnya nggak terlalu udah habis ya. Ini masih ada. Ini saya akan habiskan dulu. Saya habiskan dulu. Saya konsletan, so konsletkan saja biar habis ya. Ini udah habis nih. Saya konsletkan saja biar cepet habisnya. Nah, udah habis kan? Oh, udah nggak mau, masih mau muter ya. Belum habis, bener-bener habis. Padahal tadi muternya cuma sebentar ya, cuma sesaat saja. Udah habis kayaknya ini. Nah, udah habis ya. Masih ada bre. Ternyata muter cuma sebentar tapi irit ya. Diputer cuma sebentar tapi ternyata pengisiannya lama ya ini. Pengisiannya lumayan lama habisnya. Nah. Lumayan lama, bre. Nah, kencang ternyata. Tadi padahal nggak bisa ya, cuma sebentar tapi ternyata pengisiannya banyak ternyata isinya. Jadi sungguh opportunity ya. Jadi ya nggak opportunity, soalnya kita harus memutar ininya ya, memutar dinamo ininya, nah, untuk menciptakan listriknya. Setelah itu listriknya kan sudah tertampung di sini, di baterai ini, dan listrik yang sudah tertampung bisa dimanfaatkan secara continue ya, secara continue tanpa kita harus memutar ini terus menerus ya, gitu. Nah, ternyata lumayan lama, bre. Lumayan lama. Putarannya ternyata kencang ya. Padahal ini
Tadi muternya cuma sesaat ya. Muternya cuma seadanya, tapi tuh kekuatannya sungguh luar biasa. Ternyata kuat juga ini. Saya copot saja baterainya. Baterainya saya copot. Biar enak ngelihatnya. Baterai sudah saya copot. Saya copot solderannya juga. Ya. Jadi listrik itu bisa diciptakan melalui ini ya. Melalui, kalau istilahnya fisikanya mungkin gaya gesek gitu ya, antara kumparan sama magnet itu bisa menghasilkan listrik. Nah, ini sudah. Nah, jadi kalau tanpa baterai ya, kalau tanpa baterai jadi dia nggak bisa hidup ya. Jadi kalau mau ngidupin harus diputer ini. Nah, diputer baru hidup ya. Nah, tapi kalau memakai baterai ini, kita cukup memutarnya cukup sekali saja ya. Cukup sesaat, tapi ternyata penyimpanan ke baterai ini malah bagus ya. Jadi kalau pakai lampu kan bisa terang ya, bisa lama gitu terangnya, nggak perlu muter terus gitu. Jadi lampunya akan nyala terus gitu. Ini saya akan coba, saya akan solder lagi. Ini copot terus, Mas Bro. Copot terus ini solderannya. Nah, ini baterainya udah saya aduk ya tuh, habis ini isinya paling udah. Udah saya aduk, udah habis mungkin ya tuh. Udah nggak ada listriknya. Udah saya habisin. Sekarang kita coba ulangi lagi, dipasang di sini. Nah, apakah masih ada listriknya? Nah, udah nggak ada listriknya ya. Udah habis ini. Nah, sekarang baterainya kan sudah saya pasang. Kalau tadi kan, kalau sebelum diberi baterai kan diputer-puter. Ini harus diputer terus gitu ya, harus diputer terus baru ini ikut muter terus. Tapi kalau kita udah pakai baterai, kita hanya memutarnya cuma sekali ini. Nah, di sini udah muter terus ya. Udah muter terus. Nah, tuh, kencang sekali ini. Kencang sekali. Padahal kita muternya cuma sekali ya. Masih ada listriknya. Masih ada listriknya dia. Ternyata awet gitu. Ternyata awet, Mas. Masih ada. Masih kencang ternyata. Ini yang dinamakan listrik gratis ini ya. Apalagi kalau
ini diaplikasikan ke kincir air ya. Kalau ada air terjun di sekitar rumah Anda, pakai ini, diberi kincir air gitu. Itu udah bisa menjadi listrik selamanya ya, selama mesinnya belum rusak ya. Listrik gratis itu, sama seperti panel surya itu listrik gratis. Padahal saya muternya di sini tadi cuma sebentar ya tuh, muternya lama sekali. Habisnya itu lama, udah menyimpan di baterai ini habisnya lama sekali. Ini kalau untuk lampu cocok sekali ini. Jadi kalau untuk mati lampu tinggal punter sebentar, udah bisa nyala gitu. Nyalanya lama lagi. Nggak perlu capek-capek ngecas gitu. Kalau sesaat mati lampu tinggal puter sebentar udah nyala. Sangat efisien. Nah. Ada yang kendor ini. Yang kendor nih misalnya. Masih berputar kencang. Kalau ini saya terusin lama-lama bosen ya. Tapi udah mulai lemah ini Mas Bri. Udah mulai habis. Nah, ini kan udah mulai lemah. Sekarang kita cas lagi pakai ini. Nah, cuma sebentar doang langsung hidup ya. Ini muternya cuma secerat, muternya cuma sedikit sekali langsung hidup. Coba kalau kita puternya agak kencang dikit ya, apa efeknya di situ? Oh, makin makin cepat ya putarannya. Cepat ya putarannya. Nyampe kewalahan ini mesinnya. Makin cepat dia. Karena listrik yang baru saya putar tadi udah tertampung di sini ya. Ini namanya listrik gratis ini. Udah sampai di sini saja. Saya copot saja baterainya. Ini kalau saya nungguin baterainya sampai habis lama sekali. Saya sudah tes tadi. Udah ya, baterainya sudah saya copot ya. Saya taruh. Nah, ini kalau tanpa baterai kan gini. Diputer gini baru menyala dia. Nah, diputar seperti itu baru menyala. Dan ini pun sebenarnya bisa ya untuk ngecas handphone ya. Sudah saya kasih ini. Nah, colokan USB tadi sudah saya buat tes untuk ngecas handphone itu bisa dan ngisi ya. Dan pengisiannya lumayan cepat karena ini ampernya juga gede, ini output ampernya. Nah, mesinnya hanya seperti ini. Ini mesin stepper ya, stepper ya. Modelnya seperti ini. Ini hanya untuk pemutarannya. Nah, pemutarannya begini. Dan permanen magnetnya ada di sini. Nah. Dan ini komponen-komponen mesinnya. Sebenarnya tanpa ini pun bisa sebenarnya. Karena ini jadi cangkangnya ini, kalau saya copot ini enggak ada pegangannya, jadi saya biarkan saja seperti ini. Karena ini nempelnya itu ikut yang ini nih, PCB-nya ini nempelnya.
Kalau nggak ada ini, otomatis ini ikut copot ini. Hanya semacam ini saja. Dan ini pun ada lampunya ya, apa namanya? Step down saya di sini posisinya lampunya. Kalau saya putar lampunya baru nyala. Bisa dilihat. Nah. Nyalanya nggak terlalu kelihatan ya, kalah sama flash saya. Nah. Ini saya tutupin pakai jari. Nah. Nggak terlalu kelihatan ya. Susah berarti itunya. Nah, saya tutupin pakai jari itunya. Apa? Pakai bayangan biar kelihatan nyalanya. Nah. Nah, nyala ya. Nah. Jadi ini fungsinya untuk menurunkan tegangan step down-nya ini. Kan kalau tanpa baterai kan seperti itu. Harus diputar terus ini. Baru ini menyala. Kalau kita berhenti memutar berarti ini berhenti juga ya. Kan capek, harus diberi baterai untuk menampung listrik ya yang sudah dihasilkan gitu. Jadi listrik yang sudah dihasilkan itu bisa ditampung dan bisa dipakai. Nah, ini saya kasih baterai lagi. Saya kasih baterai lagi dan nah, ini kan baterainya udah habis nih, kebalik Mas Bray. Kebalik baterai saya masangnya. Baterai saya udah nggak bisa ngidupin ini nih, ya. Udah habis. Udah saya pasang. Lalu sekarang saya putar. Nah, diputar baru sebentar langsung ngisi ya. Langsung ngisi ini. Jadi kita nggak usah muter-muter lagi tangannya ya. Langsung ngisi. Sebentar. Karena memang kita muternya hanya sebentar, tapi kalau kita muternya lama, ini otomatis muternya nanti berhentinya akan lama ya, karena menampungnya lebih banyak. Nah, saya putar agak lama. Saya berhenti pun ini masih mutar ya. Yuk, kita lanjut ya mengenai mesin tadi ya. Sekarang mesin ini saya aplikasikan ya. Saya aplikasikan pakai inverter ini. Dan inverter ini sempat saya buat apa itu? Setruman ikan ya yang 1 ampere waktu itu. Belum saya copot itu. Setruman ikan yang 1 ampere waktu itu pernah saya review dan sudah saya copotin. Nah, ini mesinnya saya nyalakan ya. Lihat lampunya menyala Pak. Nah, ya. Cuma diputar sebentar ya. Nah. Kalau pakai baterai lumayan menyimpan. Nah. Nah. Tapi kalau baterainya dicopot, nih, saya copot baterainya. Nah, baterainya saya copot nih. Nah, diputer ya, dilepas langsung mati ya, tuh, langsung mati, diputer nyala, dilepas langsung mati. Ini lampu 220 volt ya, tuh. Lampunya listrik langsung ya, kayak PLN langsung ya, lampu PLN langsung. Ini kalau saya megang output dari trafo ini kesetrum ya.
karena 220 volt ya. Nah, ini kalau tanpa dikasih baterai ini ya, ini diputar, nyala, ketika dilepas langsung mati ya. Diputar, nyala, ketika dilepas langsung mati. Nah, tapi ketika diberi baterai, ya saya sambung lagi baterainya. Nah, saya sambung. Nah, baterainya udah saya sambung dan saya putar. Nah, udah saya lepas. Jadi ada jedanya lama sekali ya. Jedanya lumayan lama. Karena ini kan lampu PLN ya, sedangkan baterainya saya cuma se ini ya, kecil ini. Jadi ya otomatis cepat habisnya. Kalau seandainya saya pakai lampu bohlam yang kecil itu ya, bohlam-bohlam kecil itu, dijamin irit sekali ya. Bohlam yang ukuran 5 volt itu ya, ini kan lampu 220 volt, jadi cepatnya apa? Cepat habis isinya ini. Beda lagi kalau dinamo ini kan irit ya, agak irit. Ini sekitar 5 volt ini makan konsumsi baterainya ya. Jadi awet kalau pakai sekitar lampu yang 5 voltan itu. Ini karena lampunya lampu 220 volt terus kemakan sama trafo ini gitu. Ini kan membutuhkan daya besar juga gitu, lumayan. Nah, ini saya nyalakan. Nah, lampunya nyala ya. Nah, langsung mati. Lampu PLN ya. PLN nyala tuh. Padahal baru diputar sedikit tuh nyala. Nah. Kalau muternya agak lama, penyimpanannya agak lama juga baterai ini. Nah, udah saya lepas. Oh, ternyata ada yang copot ini sepertinya. Ya. Agak lama dia. Ya. Ada jedanya lah. Tetapi ini saya sekarang saya copot dulu ke trafonya. Sekarang saya putar dulu. Biar apa? Biar ngisi ke sini dulu nih, ke baterai dulu. Listriknya sekitar 10 putaran ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, udah 10 putaran ya, kita coba mengisinya banyak apa enggak baterai ini. Nah, cuma 10 putaran ya. Nah, lumayan. Ini seandainya saya pakaikan lampu yang bohlam kecil-kecil itu yang 5 voltan, dijamin awet sekali ya ini. Dijamin irit sekali. Jadi cocoklah untuk keadaan-keadaan darurat gitu ya. Istilahnya keadaan darurat. Kan biasanya kalau punya lampu-lampu yang dicas itu kan suka lupa ngecas ya. Jadinya macam seperti ini itu enak. Jadi kalau butuh tinggal putar saja udah menyala ya. Udah menyala. Jadi kalau ini seandainya lampunya lampu kecil-kecil yang lampu 5 voltan, dijamin irit ya. Karena ini boros karena kemakan ini trafo. Trafo ini membutuhkan tenaga besar ya untuk mengaktifkannya. Sedangkan saya cuma pakai baterai kecil ini. Seukuran kecil seperti ini. Jadi listrik bisa diciptakan ya melalui kumparan lalu
dengan permanen magnet ini ya. Ini permanen magnetnya, dan di dalamnya ada kumparan ya. Hanya seperti ini. Ya, ada jedanya ya. Ini hanya sekedar ilmu pengetahuan ya. Barangkali bermanfaat, barangkali terinspirasi ya. Barangkali juga ada yang mau buat ini dinamonya daun dinamo stepper ya biasanya. Dinamo stepper bisa. Dinamo alternator juga bisa. Yang penting namanya dinamo permanen magnet ya. Jadi yang berputar itu magnetnya, bukan yang gulungannya ya. Kalau yang gulungannya nanti cepat rusak, kalau yang berputar yang magnetnya itu awet biasanya. Jadi istilahnya listrik itu bisa diciptakan ya. Bisa dibuat gitu loh. Bisa dibuat pakai alat seperti ini. Kalau menciptakan kan di ilmu fisika kan tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan gitu loh. Tapi bisa dibuat gitu. Contohnya seperti ini bisa dibuat. Cukup sekian sampai di sini pengetahuan-pengetahuan yang aneh-aneh ya. Pengetahuan yang aneh-aneh. Jadi semoga terinspirasi ya. Alat-alat sederhana seperti ini tapi berguna di saat darurat ya. Mati lampu seperti itu. Jadi usahakan pakai lampu yang kecil-kecil ya. Kalau pakai lampu yang kecil-kecil yang 5 volt seperti itu awet ya. Dijamin awet. Enggak cepat mati. Kalau ini kan karena pakai listrik besar ya. Makan listriknya besar ya. Jadinya cepat habis. Ya. Seperti itu contohnya. Hanya apa namanya sekedar informasi pengetahuan lah istilahnya. Jadinya kita nggak main setrum aja, sekali-kali main listrik kayak gini ya. Listrik. Sekali-kali main listrik. Jadi kalau dikasih baterai itu ada jedanya ya, karena listriknya tersimpan di baterai sementara. Di berhenti. Berhenti dia baru berhenti ada jedanya lah istilahnya. Gak langsung berhenti langsung ikut mati gitu. Ini alternator manual seperti ini. Ada jedanya ya tuh baru mati ya. Cukup sekian berbagi ilmu, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bahwa kalau kita mau belajar itu sesungguhnya banyak ilmu yang berserakan di dunia ini ya. Ilmu yang berguna gitu, ilmu yang berguna
Dan listrik pun sebenarnya seandainya kita mau memanfaatkan alat itu, listrik bisa gratis ya semua. Ini kan hitungannya listrik gratis ya ini. Listrik bisa dibuat sendiri gitu dengan alat seperti ini tuh. Yang penasaran boleh tanya-tanya ya di kolom komentar. Barangkali penasaran. Ya, banyak kok cara-caranya di internet, banyak sekali membuat listrik macam seperti ini. Dan buatnya pun sangat gampang asal punya alatnya gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.